terjadi di hidupku. Rencanamu tak ada yang gagal. Ku tahu kau terus akan pimpin langkahku. Dan kini ku berkata, dan terus ku berkata, Ebenezer. Shalom. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena saat ini kita tetap diberkati dan dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2023, dengan pengharapan yang sungguh kepada Kristus bahwa tahun ini adalah tahun berkat bagi kita, tahun yang Tuhan siapkan bagi kita untuk memberkati kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita merenungkan dan membaca bagian dari firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau baik dan amat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus. Tolonglah kami agar kami memahami apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari 2 Tesalonika pasal 3, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus memberikan teguran kepada jemaat yang tidak mau bekerja dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Paulus meminta jemaat yang ada di Tesalonika untuk melihat teladannya yang terus bekerja, walaupun tidak mudah baginya untuk memberitakan Injil. Alkitab juga memberikan sebuah peringatan bahwa orang Kristen selalu dianjurkan untuk bekerja. Tuhan Yesus mengajarkan dalam hidup kita untuk bekerja. Kita melihat ketika Tuhan Yesus membuat mujizat dengan menyembuhkan seorang yang telah 38 tahun mengalami sakit. Namun apa yang Tuhan Yesus kerjakan ditentang oleh orang-orang Farisi karena waktu itu adalah hari Sabat. Namun Tuhan Yesus memberikan jawaban yang keras. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayatnya yang ke-17. Jika Tuhan saja bekerja keras, apakah kita sebagai umat-Nya hanya akan bermalas-malasan dan mau terima hasilnya saja? Tuhan menghendaki kita untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang Dia berikan kepada kita. Jelas bagi kita bahwa Tuhan menyuruh kita untuk bekerja dan berusaha. Karena bekerja dan berusaha adalah panggilan Tuhan bagi semua orang,
khususnya bagi orang percaya. Kita dipanggil untuk bekerja dan berusaha. Kita tidak dipanggil untuk bermalas-malasan dan berpangku tangan. Bahkan seumur hidup kita harus bekerja dan kita harus berusaha. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebab Tuhan memberi pekerjaan bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab hidup manusia, melainkan juga menjadi saluran berkat. Sebab sesungguhnya kerja adalah doa yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Jadi ungkapan berdoa dan bekerja harus selalu berjalan beriringan sebagai konsekuensi panggilan Allah bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk bekerja? Setiap orang pasti punya alasan tersendiri kenapa dia mau bekerja dan berusaha. Namun sebagai umat Tuhan, alasan kita bekerja adalah karena mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatu dalam hidup ini harus dengan sebuah tujuan utama, yaitu ingin memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara, kalau kita mau bekerja, kalau kita mau berusaha, maka ingatlah bahwa kita bekerja dengan satu tujuan, kita mau memuliakan Tuhan melalui pekerjaan dan usaha yang kita lakukan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa bekerja itu penting. Sebab jika kita hanya bermalas-malasan, tidak mungkin berkat Tuhan itu datang begitu saja. Berkat Tuhan itu tidak akan turun begitu saja tanpa dikerjakan. Berkat itu tidak akan datang begitu saja. Seperti sulap, tinggal bim salabim. Maka apa yang kita mau itu langsung ada. Tuhan tidak bekerja dengan cara yang instan. Sebab segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan mau kita mengerjakannya dengan bekerja keras. Tuhan mau kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau supaya kita melakukannya dengan kita berdoa, kita bekerja. Jadi berdoa dan bekerja itu harus berbarengan, saudara. Sehingga semua yang kita kerjakan, semua yang kita usahakan, jika kita melakukannya dengan usaha, dengan kerja keras, dan juga dengan doa yang tulus kepada Tuhan, maka percayalah bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan dan usahakan, Tuhan pasti akan memenuhinya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, usaha juga tidak akan berbuah apa-apa bila kita tidak mengiringinya dengan doa. Jadi jelas di sini bahwa jika kita hanya bekerja saja tanpa berdoa, maka yakinlah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mungkin kita akan mendapatkannya. Tetapi dia itu tidak akan membawa kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan akan memberkati bagi usaha pekerjaan yang disertai dengan doa yang tulus kepada Tuhan. Jika kita mau bekerja dan jika kita mau berdoa dengan tulus kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, maka percayalah bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, Tuhan pasti akan menganugerahkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila kita memiliki impian, bila kita memiliki cita-cita, tanpa kerja keras, hal itu tidak akan mungkin terwujud. Karena itu, jangan pernah malas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Jika ada hal yang kita mau, ingin raih ke depan, jika ada sesuatu yang kita mau, kita ingin memilikinya, maka berusahalah, bekerja keraslah untuk mendapatkannya. Dan jangan lupa
untuk terus berdoa sampai engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Sehingga berkat yang kita terima, saudara, itu tidak hanya memberkati kita. Berkat yang Tuhan berikan itu tidak hanya menjadi kesenangan kita sendiri. Tetapi berkat itu sebenarnya Tuhan mau kita mengalirkannya untuk sesama dan terlebih untuk pelayanan Tuhan. Dan jika tujuan kita, saudara, bekerja, berusaha adalah ingin memuliakan Tuhan, ingin menyalurkan berkat itu untuk sesama dan untuk pelayanan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dan menganugerahkan berkat kasih itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang kita telah dengarkan pada saat ini akan memberkati kita, akan menolong kita dan memampukan kita untuk bekerja keras, berusaha dan berdoa untuk membawa apa yang kita usahakan dan kerjakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami, firman yang Kau telah sampaikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa agar firman-Mu ini Tuhan akan menjadi kekuatan buat kami, akan tetap tinggal di dalam hati kami untuk selalu menuntun kami agar kami mau bekerja keras, mau berdoa, mau berusaha. Dan saat kami diberkati, jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan terlebih untuk pelayanan Tuhan. Mengampuni dosa kami, kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rencana-Mu tak ada yang gagal. Yeah.